Annyeonghaseyo, Yeorobun. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal bingkan. Langsung saja kita menuju soalnya. Kita mulai soal yang pertama. Sip Ilbon. Wikukiliok Jiwon Sentoeso Hangukorel Beul Suismida. Jadi dari belakang ini cara bacanya. Bisa Beuda belajar Hangukko bahasa Korea di Pusat Bantuan Tenaga Kerja Asing. Hangukko suobel dereryomyeon gitu ya. Jika hendak mengikuti kelas bahasa Korea itu momomomo soya hamida. Jadi harus menulis apa gitu ya. Ilbon ilyokso itu kartu pekerja. Ibon sinchongso itu formulir. Sambon bogoso itu surat laporan. Sabon kiyakso itu surat kontrak. Jawabannya yang paling tepat adalah Ibon, formulir ya. Jadi jika hendak mengikuti kelas bahasa Korea itu harus menulis formulir gitu. Ini yang biasanya paling tepat ini. Kita lanjut. Sip Ibon Adit Sie Kiyak Gigani Ketnasmida. Jadi sudah selesai masa kontraknya si Adit. Gereso sehingga daem juwe pada minggu depan goyange momomomo hamida. Jadi goyange itu ke kampung halaman. Apa yang paling masuk? Itu ilbon. Ini dago hada ya. Ini ada dago-dago ini. Dago hada itu artinya katanya. Jadi ilbon katanya jumun hada itu memesan. Ibon bedal hada itu mengantar. Sambon Doragada itu pergi kembali atau pulang. Sabon Sogehada itu memperkenalkan. Jadi yang paling tepat adalah Sambonimida. Jadi karena sudah selesai kontrak kerjanya, jadi minggu depan itu si Adit katanya pulang ke kampung halaman gitu ya. Coba yang memesan, katanya memesan ke kampung halaman itu kan tidak pas gitu ya. Sama juga halnya dengan yang ini. Kita lanjut soal yang ketiga. Ya. Batesinen. Jadi si Bate uri wisaiso badmintonel momomomo jal jimida. Jadi badminton di perusahaan kami itu jida itu bermain untuk badminton, jal itu dengan baik, momomomo gitu. Gereso sehingga badminton gyeonggirel hal temada. Jadi setiap ketika melakukan pertunjukan badminton, Batesi tim, jadi timnya si Batesi itu ikimida, ikida itu mengalahkan atau menang gitu. Apa yang paling tepat? Ilbon, gajang itu paling. Ibon, sero itu baru. Sambon, calmut itu tidak bisa dengan baik. Sabon, taro itu terpisah. Jadi jongdaben ilbonimida. Gini, ini masukan ke sini gajang ya. Jadi Batesi, si Bate itu bermain dengan baik, bermain paling dengan baik badminton di perusahaan kami gitu. Sehingga timnya si Bate setiap ketika ada pertunjukan badminton atau festival badminton itu selalu menang gitu ya. Karena timnya itu yang paling melakukan dengan baik atau paling pintar gitu. Kita lanjut lagi. Jonen ilyoilmada. Jadi jonen saya setiap hari Minggu hangukin wikukin wikukiliok jiwon sentoe gamida. Jadi pergi ke pusat bantuan tenaga kerja asing gitu ya. Ke gose, jadi di tempat itu momomomo hangukodo beuku. Jadi belajar beuda ya, belajar bahasa Korea juga. Go dan Cinggu teldo sakuil sakuil suismida, bisa bergaul juga dengan teman-teman gitu. Ilbon gamyon jika pergi, ibon garo untuk pergi, sambon gajiman pergi tetapi, sabon gaturuk itu untuk pergi. Yang paling masuk adalah ilbon gamyon. Jadi saya setiap hari Minggu itu pergi ke pusat bantuan tenaga kerja asing.
Jadi jika pergi ke tempat itu, bisa bergaul dengan teman-teman dan belajar bahasa Korea gitu. Coba yang Ibon. Jadi untuk pergi ke tempat itu bisa belajar bahasa Korea, itu kan tidak masuk ya. Yang Sambon, Gajiman. Jadi pergi ke tempat itu tetapi bisa belajar bahasa Korea, itu juga tidak masuk. Kita cari kata yang masuk saja, itu pasti jawabannya. Ya, onel suobi kenasmida, sukuasusmida, kamsahamida.